syafaat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi Rizki, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. La ilaha illallah. Allah kuasa selain Allah tidak kuasa. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin, dunia akhirat siapapun dia, hanya di dalam Islam. Jalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan sama-sama Syekhuna Syekh Nurdin Marbul Banjari, yang senantiasa kita mengharapkan doa, pandangan rahmat, kasih sayang beliau, taujihat, irsyadat, nasihat, hafizahullah ta'ala wa ahlah, dan juga para masyaikh semua, guru-guru kita, wabil khusus guru tafaqquh, masyaikh tafaqquh, Al-Ustaz Syekh Ahmad, Syekh Amin, Syekh Sobran Effendi, Syekh Sofyan Nur, kemudian Habibuna Al-Habib Amri, Ustazuna Al-Ustaz Nurida, hafizahumullah ta'ala. Minta tolong diingatkan waktu kita 40 menit saja. Saya tidak mau menyiksa antum juga. Ada jam enggak? Biar kita terbatas. Pinjam boleh? Masih 40 menit ya, dari sekarang berarti 9 kurang 15 kita berhenti insyaallah. Jadi tadi malam sebetulnya ini yang apa yang menjadi asbab kita duduk sini, Abang Afiq Lubis itu beberapa waktu yang lalu minta saya untuk bagi muzakarah kepada beliau masa online kita. Jadi beliau storkan hadis dengan WhatsApp, kemudian saya bagi sedikit maklumat, komentar, kemudian beliau storkan lagi macam itu. Nah, sekarang ada kesempatan muwajahah, akan lebih baik kalau kita duduk sama-sama dalam muzakarah ini. Dan tadi malam beliau bilang pagi ini beliau enggak bisa karena sudah ada appointment untuk keperluan apa itu, cek kondisi istrinya. Saya bilang, khair kalau gitu jadi ba'da asar. Tapi saya pikir mungkin akan perlu dua majelis. Sementara hadis-hadis awal beliau sudah setorkan. Hadis-hadis pertengahan ke belakang belum. Jadi beliau tak apalah tak hadir, karena sebelumnya sudah setorkan lewat WhatsApp. Kemudian saya akan bacakan insya Allah agak lebih cepat sedikit. Nah, tetapi saya akan bagikan beberapa taklikan yang saya kira penting, dan itu saya biasa bawa di dalam tamsil untuk memudahkan penyampaian ini difahami oleh umat. Karena maksud ditulisnya kitab ini untuk mengajak agar umat mau berzikir, faham tentang doa, dan menjadikan itu sebagai bagian daripada kehidupannya, senjatanya. Karena kita nggak akan sukses di dalam peperangan kecuali memang mempersenjatai diri, dan itu sunnatullah. Dan senjata ada dua, zahiran wa batinan. Adapun yang zahir, pedang, panah, kuda, ya, tombak, dan juga kekuatan fisik. Boleh lari 10 km nanti bareng sama Bang Fadlan, silakan. Kalau saya ya di bilik sajalah, ikut mendoakan, ya kan. Atau lari-lari kecil. Itu untuk tarbiyah zahir, tetapi kita perlu tarbiyah batin, dan ini yang senjata sesungguhnya. Ya, karena kalau riyadiyat itu apa, latihan perang secara fisik dibuat juga oleh orang-orang kafir, tapi untuk persenjataan mukmin enggak ada lagi kecuali bagi mereka yang nisbahnya dengan keimanan, dengan kalimat syahadat. Dan itu milik kita, enggak dimiliki oleh siapapun. Maka kita punya menang di sini, dan mereka tidak punya menang di situ. Maka ini kita mau bagi, berkongsi kepada umat agar mereka faham, terkesan, dan mau amal. Hari ini umat banyak gak faham bahwa doa itu senjata yang hebat. Bahkan terkadang kita juga lupa. Maka dengan wasilah, semoga dengan muzakarah-muzakarah seperti ini hidup lagi, terutama untuk diri kita. Pada akhir zaman nanti tidak akan berlaku kecuali kembali kepada sunnah yang asli. Kuda, pedang, panah, tombak, ya, kecepatan, fisik,
Adapun perang bintang dan hal-hal yang sifatnya teknologi itu tidak akan berlaku. Nah, di dalam kemenangan umat, dia akan kembali kepada amalan. Nanti silakan dibaca mukadimahnya. Kita langsung saja baca hadisnya yang pertama. Global Kompas. Disebut Global Kompas itu, ini kenapa? Karena dia menjadi penunjuk arah mana yang akan menjadi jalan keselamatan bagi dia. Ini sebagai tamsil di awal. Seandainya ada alat di mana dia bisa gunakan, bisa mendeteksi mana ada ranjau. Ranjau tau ya? Bom tanam. Ya. Sehingga dengan kontak satelit langsung dari Pentagon misal saja. Ya. Dia dibagi informasi. Maju, kanan, lurus, berhenti, kiri, lurus. Maka dengan senang dia akan lewati itu semua. Kenapa? Karena zahir mata nggak bisa ngelihat. Tetapi dengan backup seperti ini, dia akan selamat. Kalau mengandalkan zahir mata, celaka pastinya. Kenapa? Karena ranjau-ranjau itu nggak kelihatan. Dan kita punya musuh lima. Apa itu? Pertama, setan udah pasti. Innahu lakum aduun mubin. Kemudian Dajjal. Ini musuh yang luar biasa dan datangnya di zaman kita, akhir zaman. Fitnah yang luar biasa. Tidak ada seorang nabi pun diutus kecuali pasti memperingatkan tentang Dajjal. Dan sifat fitnah Dajjal itu sangat lembut, halus. Tidak sedikit para ulama yang dinisbahkan dengan ilmu agama dan dikenal sebagai ulama jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena lupa dengan perkara ini. Yang ketiga, kaum kufar, itu sudah jelas. Mereka secara terang-terangan, zahiran, untuk memerangi kita. Kemudian munafikin. Munafikin musuh dalam selimut. Ini lebih parah lagi. Yang terakhir adalah hawa nafsu. Lima ini terus akan menyeret kita kepada kekufuran. Mati dalam keadaan enggak beriman kepada Allah. Maka mereka memasang ranjau-ranjau yang enggak kelihatan. Terkadang sifatnya keduniaan. Ya. Maka yang paling utama adalah kita terus kontak sama Allah SWT. Yang hari ini banyak ditinggalkan umat. Untuk satu perkara, beli kereta, boleh dia musyawarah dengan siapa saja. Bahkan tanya kepada sahabat-sahabatnya. Tapi lupa musyawarah sama Allah. Ya. Ini dalam bahasa tanda petik ya. Musyawarah sama Allah. Allah enggak, bukan sebagai zat yang diajak musyawarah, tapi istikharah. Tetapi ini kita bahasakan musyawarah. Agar apa? Memudahkan umat untuk faham. Untuk perbandingan, kita udah berapa kali banyak tanya. Di dalam istikharah ada tiga perkara yang hebat. Apa itu? Pertama, kalau memang itu baik, akan ditakdir. Maka nggak akan bisa terlewat. Kalau sudah ditakdir sama Allah, maka tidak akan meleset. Ya. Wa'alam anna ma'asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang sudah akan timpa kamu, tidak akan meleset dari kamu. Apa yang sudah jadi bagian kamu, sudah ditakdir sama Allah, nggak akan meleset. Itu yang pertama, ditakdir sama Allah. Yang kedua, wayassir huli, jadi mudah. Walaupun sudah ditakdir tapi susah, repot juga. Uangnya ada tapi diberangkas, kuncinya enggak ada. Oh, pusing, tak boleh diambil. Padahal milik dia. Tetapi pening kepala. Kenapa? Karena susah. Wayassir huli, maka dimudahkan. Mudah, senang. Ambil bagian dia. Yang ketiga, ini yang paling berpengaruh, apa itu? Summa barik li fihi, dan berilah keberkahan. Kalau sudah diberikan keberkahan, terbebas daripada semua bencana dan musibah. Karena ketika berkah datang, tidak akan ketemu musibah. Tiga perkara ini terkumpul di dalam istikharah. Kalau memang itu baik, Allah akan jadikan berlaku tiga perkara ini. Dan kalau sudah datang dengan tiga perkara ini, senang semua. Nikmat, mudah, berkah. Tetapi kalaupun ternyata tidak, sementara itu sudah menjadi ham kita, kerisauan kita, aduh saya pengen betul. Iya. Ternyata itu tidak baik untuk kita, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka tidak pernah merugi. Ma nadima man istasyara wala khaba man istakhara. Tidak akan pernah nyesal orang yang bermusyawarah, tidak akan pernah rugi orang yang beristikharah. Enggak akan pernah rugi. Kenapa? Kalaupun bukan milik dia yang itu, akan Allah ganti yang lebih baik. Dan itu silakan antum bagi tamsil. Yang biasa saya pakai adalah ketika orang ditawarkan pekerjaan. Kerja dekat saja di Singapura, gajinya 3 kali lipat daripada yang didapat di Malaysia. Apalagi di Indonesia bisa 9 kali lipat. Tetapi ternyata, ya, secara zahir ini kebaikan.
kerja di situ, sholat Jumat lewat, lima waktu terbengkalai, makan susah dapat yang halal. Teman-teman tidak ada yang mengajak kepada ketakwaan. Itu musibah besar. Ternyata ditakdir, karena itu bukan yang baik. Setelah diistikharah dan musyawarah. Musyawarah kepada siapa? Wasyawirhum fil amr. Humnya di sini orang beriman, bukan sembarang orang. Fas'alu ahli dzikri, yang dia ahli zikir. Dia hubungan sama Allah bagus. Ya. Dan dia tahu tentang ilmunya. Maka ini yang kita buat. Tapi kalau ikut nafsu, pasti terjebak dengan musuh-musuh yang lima tadi. Ya. Setelah dia musyawarah, setelah disekor, dia ambil pekerjaan. Ternyata sebagai, mohon maaf dalam bahasanya, office boy saja di dekat tempat dia. Oh, lulusan Azen, lulusan An-Nur, cari tempat kerja dapatnya office boy. Tapi istikharah, kenapa saya di situ? Kenapa saya dimudahkan? Saya kenapa saya dikuatkan hati saya di situ? Ternyata ya, pekerjaan office boy tak terlalu berat, lingkungan Islami, makanan halal thayyiban, lima waktu terjaga, jadi marbot masjid. Kalau bahasa kita apa di sini? Kalau marbot itu perangkat masjid yang hari-hari azan, hari-hari bersihkan masjid, apa itu? Siap masjid. Nah, macam itu. Karena pekerjaan office boy enggak berat. Ternyata hari kedua, datang satu orang laki-laki tanya, kamu orang baru? Iya. Kamu setiap waktu azan di sini? Iya. Kerjaan kamu apa? Office boy. Bagaimana kamu bisa terus awal waktu macam ini? Wah, ini perkara yang penting. Ya, memenuhi panggilan yang ngasih rezeki saya. Sekejap orang tadi terkesan, ternyata owner perusahaan. Ditanya, kamu sudah nikah? Belum. Sudah pernah umroh? Belum. Minggu depan saya umroh sama saya. Minggu depan berangkat umroh, ijab kabul sama anaknya. Jadi dia owner perusahaan. Ini tamsil saja. Tapi boleh terjadi. Kenapa? Karena dia kerjakan yang dua perkara secara zahir tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan pendapat orang-orang. Tetapi secara hakikat, disitulah pertolongan Allah SWT. Ini senjata yang paling utama. Ya. Setiap perkara, kita buat ini. Maka kamu akan terus terbimbing, kamu akan terus terjaga, kamu tidak akan pernah menyesal, dan kamu akan penuh berkah di dalam apa yang kamu usahakan. Ya. Kita baca hadisnya. Qala an Sayyidina Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Yaqul, ini boleh dikasih taklik, karena ketemu fil mudhari, berarti pekerjaan yang berulang-ulang, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kami istikharah di dalam semua urusan fil umuri. Ya, kama seperti apa? Kama yufidu tasbih, seperti yu'allimuna suratu minal Qur'an. Ini taklikan yang penting. Kenapa? Kalau mempelajari Al-Qur'an, boleh salah enggak tajwidnya? Boleh kita baca di dalam sholat, bacaan Al-Qur'an dengan bahasa Melayu. Maka begitulah istikharah. Redaksinya diajarkan dengan tepat, huruf-hurufnya, dan juga untaian katanya. Ini redaksi dari seorang nabi yang mulia, yang diutus dengan pengorbanan dan perjuangan luar biasa, dan mengajarkan kepada umat dengan berulang-ulang sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh salah, harus tepat huruf-hurufnya, harus tepat redaksi permintaannya. Hari ini ada orang, kita tanya, udah istikharah belum? Udah. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa, Sunda, Jakarta, Malaysia. Belum lagi istikharah, dia baru doa. Belum amalan istikharah, dia baru berdoa. Tetapi belum beristikharah. Istikharah seperti ini. Ya. Qala yaqul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum," kalau ada kerisauan seseorang di antara kalian, enggak mesti ada dilema, enggak mesti ada pilihan, enggak mesti ada hal yang menjadi syak apakah ini atau itu. Pokoknya ham, pengen. Ham itu adalah keinginan yang tertahan di dalam hati yang luar biasa, itu ham. Ya. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'atain min ghairil fardhah, selain daripada salat fardu. Boleh qabliyah, boleh ba'diyah, boleh duha, boleh tahajud, boleh mutlak, pokoknya selain salat fardu. Tsumma liyaqul, kemudian dia mengucapkan, Allahumma
inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Sebut di sini ya an atazawwaj ma'a fulana, misal saja ya Bang Farid barangkali menambah, atau Bang Lukman kan, atau Bang Fadlan setelah hidayah, atau yang mau menempuh perjalanan keluarga di tengah lautan dengan kapal yang indah. Kapal apa bahasa Arab? Barangkali ada yang mau seperti itu. Maka sebut di sini ya, ketika an hadzal amr, sebut khairun li fi dini wa ma'ash wa aqibati amri. Aw qala ajili amri wa ajili faqdurhu li, ini yang pertama, maka tetapkan itu bagiku. Wa yassirhu li, ini yang kedua, mudahkan bagiku. Thumma barik li fihi, kemudian berilah keberkahan untukku di dalamnya. Tiga perkara. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, enggak disebut lagi juga enggak apa-apa, karena sudah kita masukkan ke apa itu dhamir mustatir kepada yang awal kita sebut tadi. Syarrun li fi dini, badal mustatir. Syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri, au qala fi ajili amri wa ajilihi, fasrif anni wa srifni anhu, waqdir li al-khair haythu kan, thumma ardini bih, qala isammi hajatahu. Rahul Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Nanti untuk arti silakan, antum sudah tafaqquh enggak perlu lagi ya. Qala, senjata kedua, lifetime assurance. Dikasih judul seperti ini, artinya asuransi sepanjang hidup. Asuransi itu kan backup, ya. Ini biasa kami bagi tamsil, seperti seandainya perusahaan Petronas dia mau bagi-bagi hadiah khusus untuk warga An-Nur, siapapun dia, termasuk Bang Lukman, Bang Idris, siapa saja keluarga besar An-Nur, maka boleh dan berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Akan di backup semua keperluan dia sepanjang hidupnya sama perusahaan Petronas. Tapi syaratnya cuma satu. Apa itu? Setiap pagi lepas sarapan, setiap petang sebelum tenggelam matahari, dia bagi status di WhatsApp dia. Apa statusnya? Ketik saja Petronas Jaya, Petronas Oke, Petronas sukses atau yang semisalnya. 3 bait saja. Maka sepanjang dia kerjakan itu, semua keperluan dia akan di backup sama itu Petronas. Dia mau pulang ke Bangladesh, dibelikan tiket, dia ada keperluan sakit, akan dicukupkan. Dia menghadapi cabaran dari orang kampung, akan diselesaikan. Ya, di call sama Petronas untuk polis, selesaikan urusan. Semua dari Petronas. Ini kan luar biasa. Aturan main yang sederhana. Dan ini Allah bagi kepada kita. Apa itu amalan agar dicukupi dari segala sesuatu, sama ada hajat keperluan atau terhadap macam-macam cabaran. Cukup 3 kul pagi, 3 kul petang. Itu saja. Terbuka bagi kita. Kenapa? Karena ini berlaku bagi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, siapapun dia mau kerjakan ini, sepanjang hidupnya akan dicukupkan. Takfika min kulli syai. Semua perkara. Apa itu? 3 kul saja, pagi, petang. Hari ini banyak orang ngambil berat. Ya. 3 kul itu tak lama mana. Ya. Kita baca hadisnya. Qala an Sayyidina Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb an abihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in annahu qala kharajna fi layti matarin wa zulmatin shadidatin nadlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sulya bilana, dicari untuk jadi imamnya para sahabat, dicari-cari-cari agar sholat li sulya lana, sholat bersama kami, bina atau lana sama-sama jadi imam maksudnya. Fa'adraknahu, maka kami pun menjumpai beliau. Faqala assalaitum falam akul syai'a, faqala qul falam akul syai'a, thumma qala qul falam akul syai'a, thumma qala qul, faqultu ya Rasulullah ma aqulu, qala qul qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, yaitu 3 kul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika kamu masuk petang, ketika kamu masuk di pagi hari, salas marratin, 3 kali masing-masing 3 kali, takfika min kulli syai'. Ini amalan hebat ya. Sudah, saya senang bagi targib kawan-kawan, amalkan ini, sudah sampaikan ke orang tua, mak, ayah, mulai esok tak payah kirim lagi untuk saya.
saya sudah backup sama Allah. Tapi tahajud jangan lepas. Ya. Sholat berjamaah jangan lewat. Ini masbuk-masbuk bilang begitu. Masbuk nanti antum urusannya. Ya. Karena dua ini modal. Abu itu datang tepat awal waktu masuk absensi. Ya, baru semua fasilitas dibagi. Semua amalan hebat enggak akan punya kekuatan kalau dia tidak sholat berjamaah dengan tepat waktu. Ini bagi laki-laki. Perempuan azan sudah standby di sajadahnya. Ya, kalau di sini kita berjamaah, alhamdulillah. Tahajud ini kekuatannya, duha ini kekuatannya. Pokoknya yang awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ini belum ditanya lagi, belum dikasih lagi sama Allah kecuali kalau sholatnya benar. Itu persyaratan daripada semua persenjataan. Mesiu dia, ya, hulu dan ledak dia, bahan bakar dia, itu adalah sholatnya. Rawahul imamu Abu Dawud, wal imamu Tirmidzi, wal imamu Nasa'i, wal imamu Ahmad rahimahumullah ta'ala. Senjata ketiga, mind power, agar dipenuhi apa-apa yang diinginkan atau yang dirisaukan. Dalam tulisan miringnya, huruf miringnya, amalan para wali. Maksudnya apa? Kekasih Allah, belum lagi angkat tangan, sudah dikaruniakan. Apa yang terbetik di hatinya, Allah wujudkan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Tak payah. Ya. Untuk urusan dunia, baru pingin saja Allah kasih. Ini ada fasilitas untuk dapatkan itu. Apa itu? Baca hasbiyallahu la ilaha illahu alihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi kita hanya baca tiga. Kalau petang kita baca banyak. Betul? Pagi hanya baca tiga. Maka saya ajak teman-teman untuk tambah lagi empat. Ya. Atau baca terasing daripada Hizb Bahar, baca tersendiri tujuh. Ya. Atau seandainya tanpa kita su'ul adab, tetap dalam hati penuh ketaksiran, kita jadikan itu tujuh dalam bacaan kita. Ya. Qala an Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini antum targib artinya agar umat faham. Hasbiyallah apa artinya? La ilaha illa huwa apa artinya? Alaihi tawakkaltu apa artinya? Wa huwa rabbul arsyil azim apa artinya? Dan ini semua tidak ada permintaan, semuanya pernyataan. Maka ketika seorang hamba betul-betul menyatakan dirinya hamba, disitulah Rob akan menyatakan dirinya Rob. Sab'a marratin, tujuh kali, kafahullahu ma'ahammahu, Allah akan cukupkan apa yang dirisaukan oleh hatinya, shadiqan kana biha aw kadiban, sama ada dia ucapkan itu dengan sungguh-sungguh atau main-main saja. Pinginnya sungguh-sungguh atau inginnya hanya sekedar main-main. Nak pembalik, datang itu nanti malam pembalik. Insyaallah ya. Nak sate. Datang itu sate. Jangan tersinggung. Rawahul Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Qala senjata keempat, direct access. Kita baca dulu sama-sama. Ya, agar lengkap tujuh kali baca kita. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Senjata keempat, direct access, langsung. Ya, ini seperti password. Ya, agar apa? Langsung keluar semua yang mau diambil dari itu ATM-nya. Pencet, klik, langsung terbuka. Apa itu? Qala an Sayyidina Hasan rahimahullah ta'ala qala Sayyidina Samurah bin Jundub bin radhiyallahu anhu. Ala hadithuka hadithan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran. Ini antara sahabat dengan tabi'in diajarkan. Apa itu? Mau enggak kamu saya kasih tahu sebuah hadis yang aku dengar berkali-kali, bukan sekali-kali. Berkali-kali. Ya, wa min Abi Bakr radhiyallahu anhu miraran, wa min Umar miraran. Jadi betul-betul ini diredaksikan oleh para sahabat, ditargib oleh para sahabat berkali-kali. Hari ini kita kurang menyuarakannya. Apa itu? Qultu bala, betul, saya pingin betul itu. Qala man qala idza asbaha wa idza amsa Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. 6 apa itu pernyataan.
Allahumma anta khalaqtani, ya Allah engkau menciptakan aku, wa anta tahdini, engkau memberikan petunjuk kepadaku, wa anta tut'imuni, engkau berikan makan kepadaku, wa anta taskini, engkau memberikan minum kepadaku, wa anta tumituni, engkau mematikanku, wa anta tuhyini, dan engkau akan membangkitkanku lagi, engkau menghidupkan aku. Siapa yang membaca ini lam yas'al syai'a, enggak ada dia minta sesuatu pun, illa atahullahu iyahu, kecuali pasti akan diberikan. Hari ini kadang-kadang kita doa seperti pipe mampet, bingung, repot. Kenapa? Karena tidak di apa itu dibuka itu pipe. Maka kalimat pembukanya ini. Qala Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, kana Musa alaihi salatu wassalam yad'u bihinna fi kulli yawmin sab'a mirarin, fala yas'alullaha azza wa jalla shay'an illa atahu iyyahu. Nabi Musa saja pakai kalimat ini. Ya, dan dibaca 7 kali setiap hari. Kalau bisa setiap hari kita baca 7 kali, minimal sekali. Atau ketika kita dalam keadaan terdesak, baca ini dulu. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Minta, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Seperti itu. Kalau senjata nomor 5, jaminan proteksi langit. Doa agar mendapatkan perlindungan untuk diri, keluarga, harta. Ini doa Sayyidina Abu Darda, sangat masyhur, terutama di kalangan tablighi. Ya. Tapi ada satu ta'likan yang penting, nanti akan kita baca di akhir. Doanya kita baca sudah setiap hari, alhamdulillah. Kita baca saja hadisnya. Qala an Sayyidina Talqin ibn Habib radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Abi Darda radhiyallahu an ila Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu fa qala ya Abi Darda ikhtaraq baytuk qala ma ikhtaraq baytuk thumma ja'a rajulun akhar fa qala ya Abi Darda ihtaraq baytuk qala ma ihtaraq thumma ja'a rajulun akhar fa qala ya Abi Darda in ba'asat an-nar fa lamma intahat ila baytika tufiqat qala qad alimtu anna Allah lam yakun yaf'al, saya sudah tahu Allah enggak akan kerjakan itu, yaitu Allah enggak akan bakar rumah saya. Qalu ya Abu Darda man yadri ayya kalamika ajab, ini kata sahabat-sahabat ini sampingnya yang tadi kasih informasi rumah kamu kebakaran. Ya, orang-orang yang ada di sekitar Sayyidina Abu Darda mereka berkomentar, ya Abu Darda, kami enggak tahu mana satu dari ucapan kamu yang lebih menakjubkan. Apa itu qaulu kama taraka, ucapan kamu bahwa rumah itu enggak kebakar, au qauluka, atau ucapan kamu yang qad alimtu anna Allah lam yakun liyaf'al, saya sudah tahu Allah enggak akan kerjakan itu. Karena dua-duanya ini hebat ini. Yang satu enggak kelihatan, yang satu sudah diprediksi. Ya. Yang satu enggak kelihatan. Tiga orang kasih informasi rumahnya kebakar. Santai, enggak kebakar. Coba kalau kita, ya, kamar awak kena banjir, loncat. Jangankan banjir, kita baru jemur pakaian, tak ada lagi buat nanti hari Kamis malam Jumat apa baju putih. Tengah kita duduk muzakarah, hujan, loncat itu tinggal ilmu untuk ambil pakaian. Baru tengok hujan, ini kebakaran. Abu Darda, ihtaraq baytuk. Ma ihtaraq. Enggak kebakar. Santai. Ya. Qala dzaka li kalimatin, itu karena rangkaian kalimat sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha awwal an-nahar lam tusibhu musibatun hatta yumsi. Siapa baca itu di pagi hari, enggak akan ada satu musibah akun yang menimpa dia sampai sore. Baca jaminan diproteksi langsung dari langit sampai sore enggak akan kena musibah. Wa man qala akhir an-nahar lam tusibhu hatta yusbih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil karim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. A'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Rahu al-imamu ibn sunni wa al-imamu tabrani wa al-imamu ibn asakir rahimahullah ta'ala. Yang menjadi ta'likan di sini apa? Kalau doa bisa didapat dengan mudah, beli atau fotokopi kah, fotostat kah, atau langsung download saja di internet. Doa Sayyidina Abu Darda, keluar itu doa. Untuk sekedar ilmunya senang didapat. Yang perlu kita tengok bagaimana yakinnya Sayyidina Abu Darda. Itu yang tidak dibeli, tapi harus dengan pengorbanan. Tak cukup duduk saja, harus dengan penuh pengorbanan sampai pengalaman yakin iman itu datang.
Kalau pengalaman yakin iman belum datang, enggak sampai ke ilmu yakin, apalagi ainul yakin, apalagi haqqul yakin. Ilmu yakin mengilmui, dapat informasi, oke. Okay. Ainul yakin dia ngelihat, tapi haqqul yakin mantap betul. Ya, ibarat seandainya ada satu orang pelempar pisau yang sangat apa itu mahir, tidak pernah meleset. Tahu sirkus lempar pisau? Ya, kawan dia suruh berdiri, bentangkan tangan, dilempar pisau, tak kena satupun badan dia. Ketika diceritakan, kita belum tengok lagi itu sirkus. Oh, ada pemain pisau itu luar biasa. Yang cerita, orang yang kita sikotkan, yang enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Ayah kita sendiri kah? Atau mak kita sendiri? Maka itu ilmu yakin. Wah, mantap. Oke. Okay. Ini seperti kita sekarang. Ya. Tapi kalau sudah tengok langsung di sirkus, itu namanya ainul yakin. Tengok sendiri, wah ini memang luar biasa ini orang. Tapi kalau sudah kamu berani berdiri sebagai orang yang jadi sasaran, itu haqqul yakin. Ya, ada kawan kita jago panah, jebret, 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 enggak pernah meleset, tetap dia di tengah. Sekarang letak itu buah apel, letak di kepala. Kamu silakan berdiri di situ. Oh, boleh. Berarti belum lagi haqqul yakin. Sayyidina Abu Darda sampai ke tingkatan haqqul yakin. Dan itu tidak akan terjadi proses kecuali ilmal, ainal, baru haqqul yakin. Tiga ini harus dilewati, enggak bisa enggak. Ya. Maka untuk dapatkan itu, setelah kita ngaji, kita bergerak khuruj. Khuruj si akhi ini bukan main-main. Pengalaman yang berulang-ulang akan menjadi informasi yang melekat dan itu akan menjadi sabit di dalam hati. Sehingga kita baca mantap surah. Ya, itu yang namanya haqqul yakin. Dan haqqul yakin ini yang dikehendaki Allah. Hatta ya'ti haqqul yakin. Yang dikehendaki Allah, kamu terus ibadah sampai betul-betul mantap dalam hati kamu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ketika dhon kita kuat sama Allah, disitulah berlaku pertolongan Allah. Redaksi sudah kita buat, kita baca sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal yakin kita setel. Maka keduanya berlaku, pertolongan lengkap sudah semuanya. Qala senjata keenam reliable armor. Betul bacanya. Reliable armor. Armor. Harus sedikit monyong sedikit agar makhrajnya tepat. Agar diafiatkan dan dijaga urusan dunia dan agama bagi diri kita. Tengok, afiat satu, dijaga dua, urusan dunia dan agama tiga, keluarga, harta empat, serta ditutupi aib dan kelemahan. Aib dan kelemahan dan diberikan ketenangan dalam menghadapi segala urusan di hadapan siapapun. Mantap, cool, tidak ada nampak gelisah kah, stres kah. Tak, santai. Ini kemantapan yang luar biasa. Ini kalau dalam bahasa kita, kalau bahasa kami, itu senjata paripurna. Sudah diafiatkan, dijaga urusan dunia, agama. Satu, diri, keluarga, harta. Dua, nggak ada pikiran lagi. Santai, tenang. Keluarga, harta, dijaga. Ditutupi aib kelemahan. Orang itu pandang kita baik karena aib kita ditutup. Orang pandang kita hebat karena lemah kita ditutup. Kalau dibuka salah satunya, sudah. Jadi nggak baik, jadi nggak hebat. Ya. Maka kedua ini sangat diperlukan, terutama muru'ah di dalam penyampaian dakwah dan ilmu agama. Enggak ada seorang nabi pun yang dibuka aibnya sama Allah SWT. Maka sepatutnya da'i demikian, minta betul sama Allah. Karena yang menutupi, yang punya hak untuk menutupi dan membukanya Allah SWT. Maka ini kena dibaca setiap hari. Qala an Sayyidina Jubair bin Abi Sulaiman ibn Jubair bin Mut'im rahimahullah ta'ala. Rahimahumullah ta'ala. Qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada', tidak pernah baginda Nabi sallallahu meninggalkan haula id'awat, rangkaian doa-doa ini, hina yumsi wa hina yusbih, sama ada ketika masuk petang atau pagi. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum tanpa dosa, di backup sama malaikat Jibril alaihi salam, in wa illa wahyun yuha, tidak bergerak kecuali dibimbing wahyu. Tetap minta ini, apalagi kita. Ya. Apa itu? Baca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Di sini ada yang kurang. Nanti tambah al-afwa wal-afiyah. Tapi dalam redaksi, dalam hadis ya ada juga
riwayat cuma al-afiyah, tetapi yang saya dapatkan juga al-afwa wal afiyah. Al-afwa keampunan, afiyah diafiatkan. Apa itu afiat? Penjaga daripada semua keburukan yang tidak diinginkan oleh siapa saja hamba. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Wa qala Sayyidina Utsman, ini perawi, aurati, aurati bentuk tunggal, aurati bentuk jamak, yaitu aib-aibku. Wa amin rawati, dan tenangkanlah hati-hati kami. Allahumma ihfazni, ya Allah jagalah diriku, min baini yadaya, dari depan, wa min khawfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari disambar dari bawah. Ya, main bola sepak, enggak usah khawatir, enggak akan kesengkat, enggak akan terjatuh. Baca ini dulu. Ya, tapi niatnya betul untuk dakwah, bukan untuk menang, apalagi dapat hadiah. Dan jangan pakai celana pendek. Kasih tahu, ini pakai celana pendek. Doanya betul, tapi maksiat sama Allah. Kenapa? Terumbar aurat dia. Dia minta ditutup auratnya, dibuka aurat dia. Bagaimana mau bisa? Ya, ya Allah tutupi aib saya, aurat saya. Dia buka pamer, dia punya paha. Mana boleh? Rawal Imam Abu Dawud wal Imam Ahmad wal Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala. Senjata ketujuh. Kita baca sama-sama doanya dulu. Ya. Tengok di bagian ya. Doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an ugtala min tahti. Senjata ketujuh, antivirus, firewall. Ini sudah teman-teman sudah banyak tahu. Ya, sudah di YouTube kan, agar Allah menjaga, Allah SWT menjaga dari musibah yang dilihatnya apapun bentuknya selama hidupnya. Ini penting diajarkan. Qala an sayyidina Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahi alladhi 'afani mimma batalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa 'ufiya min dhalika albala' kainan ma kana ma'asha. Ya, dalam redaksi singkatnya, selama hidupnya sampai mati enggak akan dia kena musibah, ya itu. Sampai mati dia enggak akan kena musibah yang dia lihat, itu fadilahnya. Rahu Al-Imam Tirmidzi wal Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala. Nah, ini catatan faedah tambahannya penting, tolong dikasih tahu kepada umat agar tidak tersalah. Doa ini dibaca pada saat melihat musibah dengan suara perlahan. Jangan keras-keras, ya. Ada kawan kita eksiden, datang tengok di hospital, begitu tengok langsung kita baca alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bi. Wah, tersinggung, apalagi kawan kita sama-sama tafakur lagi, tahu bahasa Arab lagi. Pelan, setelah dia baca doa, dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Setelah untuk diri dia, untuk saudara. Ingat, doa selalu untuk diri dia dulu. Kenapa? Karena kita yang sangat berhajat. Dan ini menunjukkan ketawaduan kita. Ya. Tapi kalau bahkan doa untuk orang tua, Rabbighfirli waliwalidayya, tetap untuk kita dulu. Ini menunjukkan ketawaduan kita di hadapan Allah. Kita memang paling banyak dosa di antara yang lain. Kita yang paling berhajat di antara yang lain. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat. Wa inna insya'allahu bikum la'ikun. Nas'alallaha lana walakum al-afiyah. Kita dulu baru mereka. Bahkan untuk orang yang sudah mati, yang sudah pasti dia itu menghadapi perkara yang hebat dan enggak bisa menolong dirinya sendiri, tetap kita minta untuk diri kita. Wala An Sayyidina al-Asma'i radhiyallahu anhuma rahimahullah ta'ala. Wala kana Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ta'ala idza mudiha, ini memperhatikan bagaimana amalan Sayyidina Abu Bakar. Idza mudiha, kalau dipuji, qala Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi
wa ana a'lamu bi nafsi minhum allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ini langsung terinstal otomatis apa baik apa pandangan baik orang terhadap diri kita. Ya, tadinya kita enggak kayak gitu. Kita bukan seperti yang mereka duga. Jauh. Wah, ini orang masya Allah wali. Kita dengar atau ada orang sampaikan atau ada apa nampak dari apa tersirat daripada ucapan dia macam itu, bukan kita berbangga. Oh, belum tahu lagi. Itu baru berapa itu? 10% saja itu. Yang seperti itu langsung rusak hati, hancur amalan dia dan tidak akan ditolong sama Allah SWT. Bahkan akan dibalik nantinya. Tetapi idza mudiha Sayyidina Abu Bakar, orang yang terbaik di kalangan manusia setelah para nabi. Sayyidina Abu Bakar. Idza mudiha, kalau dipuji apa ucapannya? Allahumma ya Allah, anta a'lam minni. Engkau lebih tahu daripada engkau lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri. Wa na'lamu bi nafsi minhum. Aku lebih tahu aku diri sendiri, aku ini siapa daripada mereka. Allahumma ja'al, ini yang pertama. Allahumma ja'al ni khairan mimma yadhunnun. Jadikan saya lebih baik daripada mereka duga. Langsung diinstal. Tadinya dugaannya begitu, dibikin lebih baik dari apa yang mereka duga. Ini luar biasa. Upgrade otomatis. Ya. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah saya apa yang mereka tidak tahu. Lebih banyak mana? Dosa orang yang diketahui sama orang atau dosa yang tidak diketahui sama orang? Coba. Boleh dikalkulasi. Dosa kita mana lebih banyak, yang diketahui sama orang atau yang mereka enggak tahu? Yang mereka enggak tahu, antum enggak tahu dosa yang apa saya maksiat saya perbuat. Allah tutupi. Alhamdulillah. Kalau antum tahu enggak mau duduk di sini. Oh, siapa? Tengok pun teman. Allah tutupi. Ya, dan itu jauh lebih banyak. Maka itu diampuni semua sama Allah. Waghfirli ma la ya'lamu. Ini dahsyat ini. Ya. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan hukum saya dengan apa yang mereka perkatakan. Jangan bikin saya meledak kepala, besar hati, sombong, ta'ajub, takabur, ya. Maka kita akan dilindungi daripada semua keburukan, daripada semua hukuman, daripada ucapan-ucapan mereka. Baru senjata nomor 8. Wallahu a'lam. Nampaknya kalau 40 saya macam begini, 4 majelis mungkin. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ya. Sebab kita masih ada lagi catatan apa itu untuk uslub tadris, yang walaupun saya pun masih jauh gitu. Saya ketika dibagi amanah kata Syekh, nanti dalam apa kedatangan ke Anur setiap dari Zairin kena duduk 2 kali untuk uslub tadris. Ya Allah. Kawan-kawan pun tahu saya ngajar macam mana. Kadang-kadang tak siap, kadang-kadang melenceng sana ke sini. Ya, tapi ya kita cerita-cerita sajalah. Sebetulnya sudah sangat mencukupi adanya guru-guru kita. Tengok saja bagaimana Syekhuna, bagaimana Syekh Ahmad, sudah sangat mencukupi, bagaimana Syekh Amin, bagaimana apa itu Syekh Sofyan Nur ketika duduk dalam majelis itu sudah sangat mencukupi untuk usul tadris. Tambah lagi Habib Amri, tambah lagi Ustaz Nurido. Jangan ngelihat saya kamu pakai, hancur kamu. Ya, itu pesan dari saya. Nah, tapi tetap kita buat karena ini amanah. Walaupun kita baca ya dari kitab-kitab hanya dibaca saja. Wallahu a'lam. Nanti petang kita boleh duduk lagi. Bagi yang mau saja silakan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.